Halo, selamat datang di channel gua Rizky Saxcaster. Sekarang gua mau bahas pentatonik, cara latihannya gimana. Nanti kita coba pakai backing track atau musik backing track. Kita coba mengaplikasikan pentatoniknya di situ. Nah, mungkin teman-teman beberapa sudah banyak yang tahu pentatonik itu. Mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, buat yang belum tahu, pentatonik itu dia ada 5 nada. Nadanya do, re, mi, sol, la. Untuk fa dan si tidak dibunyikan jika kalian bermain pentatonik. Nah, cara latihannya, kalau gua pribadi cara latihannya gini. Misalnya dari C, kita bermain dari C, yaitu do, re, mi, sol, la dengan nada C mayor. Nah, kemudian naik setengah. Tangan nada C tres mayor. Nah, kita mainkan di situ do re mi solarnya, tapi di tangan nada C tres mayor. Nah, kemudian naik lagi setengah dari D. D mayor do re mi sol. Cuman kalau kalian mau lanjut lagi ke nada yang tinggi, kembali ke do, do, fa, terus re, mi, terus kemudian naik lagi setengah, dekres, tetap urutannya do, re, mi, sol, la. Cara latihan untuk awalnya seperti itu. Nah, gua contohin gini ya. Ini gua mainin dari C. Dari pentatonik yang C mayor ini juga bisa kalian kembangkan lagi. Misalnya latihannya tadi di awal do re mi sol la, ya kan? Nanti kalian bisa kembangkan lagi, kalian mulainya dari re. Re mi sol la. Kalau kalian mau lanjut ke do juga bisa. Re mi sol la do. Nah, dan gitu seterusnya, kalian mulai juga dari mi, terus mulai dari sol. Nah, gue contohin gini. Ini gue mulai dari re. Terus gue mulai dari mi. Kemudian gue mulai dari sol. Nah, begitu seterusnya untuk latihannya. Itu tahapan yang pertama dari do, re, dari do, kalian mulai dari do. Terus kalian mulai dari re, terus mulai dari mi. Kalian mainkan dulu untuk mainkan dulu 5 not. Terus bisa kalian kembangkan lagi dengan berbagai pola, tapi nada yang dibunyikan dari yang 5 tadi do re mi sol la do. Tapi untuk pola permainannya mungkin bisa kalian balik do mi terus sol terus re. Nah, misalnya gini, gua bolak-balik. Itu nadanya gua bolak-balik, tapi tetap di lingkup pentatonik yang tadi, tidak keluar dari situ. Fa dan si tidak dibunyikan. Nah, gua contohin lagi yang lain, misalnya seperti ini. Thank you.
dari pentatonik ini bebas, kalian bisa membuat susunannya ya sesuai dengan yang kalian mau. Yang penting dia nada yang dibunyikan dari nada yang 5 tadi, do re mi sol la do. Jadi latihannya seperti tadi. Kemudian juga bisa kalian latih seperti ini. Nanti yang latihan seperti ini kalian terapkan di semua nada dasarnya. Jadi gua main di nada dasar C sama dengan Do. Yang penting nadanya untuk metatonik itu Do, Re, Mi, Sol, La. Bisa kalian kembangkan lagi untuk perpindahannya atau loncatan nadanya. Enggak harus berurutan. Jadi untuk bermain atau improv-improv di saat kalian live atau untuk latihan pakai backing track, jadi nggak harus berurutan untuk memainkannya. Tapi untuk latihan lebih bagus menggunakan metronom biar temponya lebih teratur. Dan latihannya seperti yang gua bilang di awal, latihan seperti tadi, misalnya do re mi sol la, terus pindah naik setengah, naik nada dasar, nada dasarnya pindah, tetap tapi tetap do re mi sol la, misalnya gini, dari C terus dari C kres, gua contohin ya seperti ini. Naik ke nada dasar seterusnya. Terus kalian latih juga untuk turun. Misal dari C tinggi itu. Nah, tapi pentatoniknya turun kebalikan dari yang tadi. Terus misalnya dari pentatonik G mayor. Tapi mulai dari La. La, sol, mi, re, do. Nah, La, sol, mi, re, do itu notnya, notasinya. Terus turun lagi tengah, turun tengah. Saya gini. Nah, itu untuk pentatonik turun dari nada dasar G. Itu gue mulai dari pentatoniknya turun, mulai dari La, sebenarnya La, Sol, Mi, Re, Do. Jadi seperti itu terusnya, terus turun lagi setengah, turun setengah. Jadi kalian latih sampai bisa lancar, dan usahakan bisa pakai tempo yang cepat. Nah, itu dilatih terus. Jika kalian sudah lancar untuk pentatonik di semua nada dasar, kalian coba seperti yang di awal tadi untuk memainkannya tapi tidak berurutan, tapi tetap notnya tetap do re mi sol la do. Tapi untuk memulainya kalian bebas, mulai dari mi atau mulai dari re, atau kalian balik dari sol, sol, re, mi, do, la. Nah, dari situ kalian kembangkan lagi. Itu nanti bisa dipakai untuk improv di lagu atau untuk solo. Gua cobain pakai musik. Ini di sini backing tracknya E minor. E minor nada dasar mayornya. Berarti di G. G mayor. G mayor, tapi di backing track ini berarti dia standar piano. Berarti di saksofon kita bermain di E mayor. Atau cara lebih gampangnya,
misalkan di backing track ya E minor, berarti kita memainkan pentatonik E minor. Pengar piano di A minor, berarti kita mainkan di A minor. Triknya seperti itu. Biar lebih gampang. Ini gua coba mainkan. Ini E minor one chord. Nah, gua cobain yang awal tadi, do re mi sol la do. Nanti kalian bisa kembangkan untuk membuat sebuah kalimat dari pentatonik ini juga bisa. Mainnya untuk awal kalian coba dulu yang tadi gua kasih tahu di awal untuk nada-nadanya, untuk memainkan nadanya kalian latihan di pakai one chord gini. Nah, caranya gini. Kembangkan lagi misalnya seperti ini, tapi tetap di kita pakai nada-nada yang pentatonik, nada-nada yang 5 tadi. Ini gue cuma hanya memainkan pentatonik E minor di standar piano, tapi kita mainkan di E minor saxophone. Nah, untuk memulainya bebas, tapi ini gue pakai backing track one chord, satu chord. Jadi lebih enak kalau untuk latihan pakai yang one chord dulu. Nah, caranya begitu. Dari yang latihan yang tadi yang di awal, kalian bisa terapkan dengan menggunakan musik seperti ini. Nah, terus kalian kembangkan lagi. Kalian ini stylenya funk, jadi kalian bisa dengan dengar beat funk seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira contohnya, misalnya seperti ini. Nah, ini gua contohin lagi. Thank you.
dangdutnya guys. Jadi kira-kira contohnya seperti itu, nanti kalian bisa kembangkan lagi, kembangkan terus. Terima kasih sudah nonton video gua, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di kolom komentar atau ada request, boleh. Semoga gua bisa bawain requestnya. Amin. Oke guys, terima kasih buat semuanya. Salam tiup.